Menjumpai restoran Indonesia di luar negeri bukan sesuatu yang baru. Tetapi bagaimana dengan konsep warung kopi alias warkop? Berlokasi di kota New York, Amerika Serikat, Warkop NYC digagas dengan ide kreatif tersebut. Omar Karim, prawira negara, pemilik Warkop NYC ini membocorkan jajaran menu yang disajikan. Sesuai janji, mereka memboyong berbagai sajian andalan Warkop Indonesia, seperti mie instan dan gorengan. Setelah dibuka resmi, tidak butuh waktu lama bagi Warkop NYC untuk menarik perhatian. Keberadaannya menjadi sensasi online sejak awal bulan ini. Seorang pria asal Indonesia yang bekerja sebagai animator di Amerika Serikat dalam akun Twitternya @pinotsky membagikan pengalamannya mengunjungi Warkop NYC ini. Ia menuliskan serunya ketika menikmati mie instan di Warkop ini dan melihat ada beberapa tentara Amerika Serikat yang ikut memesan mie instan. Menu andalan Warkop NYC adalah mie instan dengan 3 pilihan rasa, yakni mie instan goreng, ayam bawang, dan bulgogi, dengan harga $3 hingga $5 atau seharga $43.000 sampai $72.000. Sementara topping seperti telur, keju, sayuran, sosis, hingga kornet dibanderol mulai dari $2 hingga $6 atau setara $28.000 hingga $86.000-an. Selain itu, ada berbagai macam gorengan seperti tempe dan tahu goreng. Warkop NYC hadir dengan maksud membawa pengalaman otentik warung Indonesia di kota New York. Mereka berharap dapat memberi perasaan seperti di rumah sendiri kepada para pelanggan Indonesia yang ingin mengobati rasa rindu dengan mengunjungi warkop tersebut. Tim GoTV News melaporkan.